Pertama mubazir, yang kedua ini juga mengganggu orang yang mau hiburan, yang tujuannya memang menonton tapi disuguhi politik. Kemudian dari sisi konten juga perlu diuji, perlu diverifikasi apa benar apa tidak klaim-klaim seperti itu. Dan di masa sekarang itu kan menjadi alat propaganda, alat kampanye. Kenapa medianya dipilihnya bioskop aja ya? Kenapa kan ada banyak media lain, bioskop, TV, radio? Tanya Kominfo, Kominfo menurut saya terlalu ngirit jadi kan murah itu. Menurut saya Kominfo cari irit-iritan itu. Kalau mau ya di TV dong.